Hai guys, gimana kabarnya hari ini? Pastinya pada sehat semua kan? Seperti di judul dan di gambar thumbnail videonya ini dan masih main di Simulator Indonesia lagi, spesial di hari Idul Adha Kurban ini guys. Dan di videonya kali ini, kita kedatangan mod truk canter yang lagi angkut sapi guys. Sebelum kita lanjutkan review modnya ini, dan bagi yang belum subrek dan like videonya ini, buruan guys diklik tombolnya. Karena semua itu gratis gak bayar, langsung kita bedagas review mod truk center angkut sapinya ini guys. Kita coba anim pertama guys. Oh no. Di anim yang pertamanya ini, ternyata menaikkan dan menurunkan sapinya ini di dalam truknya guys. Mantap keren sekali modnya ini guys. Kita coba anim keduanya guys. Oh my god. Kalau di anim yang keduanya ini apa ya guys ini? Bagi yang tahu di animasi keduanya ini, tolong komentar di bawah videonya ini guys. Bodo amat ah. Dan kita coba anim ketiganya guys. Kalau di anim ketiganya ini ternyata mengangkat kepala kabin truknya ini guys. Seperti real aslinya ya guys. Oh ya guys, kita coba masuk ke dalam dashboard truknya ya guys. Sekalian review dashboard interiornya. Kita coba nyalakan mesin truknya guys. Di dalam dashboard interiornya ini keren banget seperti ini guys. Langsung kita coba untuk jalan antar sapi kurbannya ini ke masjid guys. Apa lo ngeliatin gue, emang gue TV? Oh ya guys, spesial hari raya Idul Adha kurban ini, rencananya mau antar sapi kurbannya ke masjid besar guys, biar sapinya langsung dipotong ini guys, soalnya sapinya besar-besar. Ujuk buneng. Nanti bagi yang mau pakai mod truk angkut sapinya ini, nanti kami kasih link download di deskripsi videonya ini guys. Penting jangan lupa like dan subscribe-nya guys, terima kasih. Sudah sampai di sini dulu ya guys untuk videonya, soalnya ini sudah sampai masjidnya dan kami sudah juga capek review dan edit videonya, sampai ketemu lagi di next videonya lagi guys, terima kasih yang sudah nonton dan like videonya ini, see you, arigato, terima kasih sampai jumpa.